pemirsa, kembali lagi dengan Maximal Channel. Oke, dengan ciri khas kita pemirsa. Pemirsa. Oke, langsung saja. Pemirsa, kita akan unboxing kembali. Kali ini Maximal Channel mempunyai suatu produk baru. Yang tidak lain ada produk dari negara kita ya katanya ya. Oke, langsung saja pemirsa. Kita lihat ini. Pemirsa pasti udah enggak bisa nebak lah. Ini keyboard pemirsa ya. Dengan gambar begini pemirsa bisa nebak. Ini ada keyboard, mouse sepaket dengan sistem wireless. Ini pemirsa, sebelumnya saya kenalkan dulu. Ini produk apa namanya? Produk ya, sorry ya. Kita coba fokuskan dulu. Ini produk MK220 wireless keyboard and mouse combo. Ya. Ini dikeluarkan oleh apa namanya? Oleh perusahaan Logitech ya misalnya. Ini compact space saving keyboard, comfortable mouse, Logitech Advan 2.4 GHz wireless, baterai that last. Kayaknya lebih hemat gitu ya pemirsanya ini ya. Kalau lihat dari panduannya ini spesifikasinya pemirsa bisa baca sendiri, bisa pause video saya kalau mau baca sepertinya siapa ya. Ini dari Swiss Technology pemirsa bisa lihat ya. Swiss Technology Company Establish, bisa dilihat. Nah, ini ke atasnya cuma merek Logitech. Terus ke samping sini Logitech. Ini tipenya MK220, tipe yang saya beli ini MK220. Sebetulnya ini ada yang lebih tinggi lagi, MK240, harganya juga beda pemirsa ya. Ini supportnya pemirsa ya, bisa lihat ya. Wireless in the box. Ini menggunakan baterai A3 ya. Biji mouse-nya menggunakan baterai A2 2 biji yang ini dan nomor USB-nya. Sorry, kurang fokus. Oke, sorry ya. Oke, lanjut, ini kompatibelnya ya. Kompatibelnya itu Windows 10, 8, 7, Vista, bahkan sampai Chrome OS juga support ya pemirsa ya. Linux juga ya. Pemirsa bisa lihat ini tipe-tipenya ya. Nah, sekilas begini saja ya pemirsa penampakannya ya. Keyboard mouse combo wireless merek Logitech ya, tipe MK220. Ada yang lebih tinggi dari ini dan harganya pun beda. Ini kisaran di atas 200-an pemirsa ya, sampai 300 ribuan Logitech ini. Nah, oke, langsung saja kita coba unboxing ya pemirsa ya. Kita unboxing dari review. Oh, ini masih ditutup pemirsa sebentar ya. Oke, kita lanjut. Saya sudah dapat guntingnya. Kita lanjut buka pemirsa di sini. Oke, pemirsa kita lanjut. Sudah saya buka. Ini baru ya. Kita sekali unboxing dan review pemirsa. Gadgetnya ditekan dua. Kita dapat mouse-nya. Oke, sudah habis ya. Kita keluarkan ini. Oke, kita kesampingkan bus-busnya. Oh, baterainya dikasih pemirsa ya. Sama lo
cukupnya, kelengkapannya pada cukup banyak. Nah, ini kita dapat buku panduannya, misalnya. Saya kumpulkan dulu. Panduan cara menggunakan keyboard mouse Logitech MK250 dan plus keyboard and mouse combo ya. Oke. Terus ini ada sama masih buku-buku produk ya, buku produk. Dan topiknya ya. Ini kamu bisa lihat kita unboxing langsung ya. Keyboard mouse Logitech combo wireless ya, sistem kita dapat dongle USB wirelessnya ya. Ini yang akan kita pasang ke PC atau ke laptop yang mau dipakai ya. Oke, dongle USB wirelessnya ya. Kalau dongle ini hilang, keyboard mouse ini nggak akan bisa dipakai pemirsa ya. Dia harus sangat berhati-hati dan sangat disimpan baik-baik supaya nggak hilang. Oke, sini kita dapat dua baterai ya. Bisa lihat nih, sepasang ya, yang A3 sama A2. Oke, sekarang kita langsung unboxing mouse-nya terlebih dahulu. Kita lihat, mouse-nya seperti ini kan. Saya fokuskan kembali. Nah, ini klik kanannya sangat empuk. Empuk ini roll tengahnya. Ini matanya. Ini enggak tahu masih pakai laser atau yang laser yang udah bisa saving power. Nah, ini sangat enak menurut saya. Nah, sangat nyaman di jari, di jari-jari dan di tangan untuk dipegang. Setelah ini kita buka. Nah, ini isinya baterainya besar ternyata mouse-nya. Dua buah. Coba kita pasang langsung ya pemirsa ya. Kita pasangkan langsung. Ini baterai bawaan ya pemirsa ya. Mudah-mudahan awet. Biasanya lebih bagus. Masukkan yang paling bawah terlebih dahulu ya. Baru yang atasnya. Ini bolak-balik ternyata pemirsa. Kita tutup. Coba kita lihat ada tombol on off-nya enggak ini. Atau dia auto gitu. Auto kayaknya pemirsa. Ada tombol on off nih. Iya, ada tombol on off nih dia. Kalau yang dulu-dulu kan ada tombol on off nih ya. Terus ini memang kayaknya power saving dia, pemirsa. Soalnya tidak nyala. Nanti kita tes ya, sekalian kita unboxing, sekalian kita tes juga pemirsa ya, biar pemirsa lebih pasti. Dan kita unboxing ini keyboardnya. Sampai kita buat di sini. Ini sebelah kirinya ada tulisan Logitech. Nah. Keyboardnya enak juga pemirsa, sangat empuk di jari-jari, enak sekali. Cocok bagi anda yang adalah writer, blogger atau penulis surat atau apalah ya, bikin dokumen ini sangat enak. Dengan bentuknya slim, enak. Ya, enak dibawa kemana-mana juga pemirsa. Nah, ini ada kakinya, bisa dinaikin supaya dudukannya lebih tinggi, lebih enak supaya ngepas di jari dan kedua tangan aja. Enggak, ini sebelah kanan seperti ini penampilannya ya, bawahnya seperti ini.
ya cukup elegan kalau menurut Maxima Channel ya. Elegan. Oh ini ternyata sebelah kiri ini yang ada tulisan Logitech ini untuk masukin baterai kalau misalnya. Nah kelihatan kan, masukkan baterainya yang kecil. Kita langsung pasangkan, kita buka dulu baterainya. Kalau misal nggak tahu cara memasang baterainya atau melihat review Logitech MK20 ini, bisa lihat di video ini ya. Kita share ke teman-teman Anda jika tahu ada teman-teman Anda yang nanya. Nah seperti ini penampakannya kan saya. Unboxing keyboard mouse combo MK220 dari Logitech ya. Kita kesampingkan sampainya, kita sedikit. Sekarang kita tes dulu laptop saja pemirsa, karena kebetulan Maxima Channel tidak ada PC. Nah, kita tes ke laptop ya. Seberapa bagusnya keyboard? Seberapa enaknya keyboard ini? Kita nyalakan terlebih dahulu. Kita fokuskan kembali. Oke. Ini dongle-nya ya pemirsa ya. Ini dongle ini nggak perlu install driver atau apa, dia auto detect atau plug and play. Kita pasangkan dulu. Nah sudah masuk nih. Kita tes terlebih dahulu menggunakan software keyboard test. Sengaja Maxima Channel sudah sediakan semuanya ya. Kita coba mulai dari mouse-nya. Ini kan sudah kedetek. Tuh kan. Dia sistemnya power saving punya nih mas, makanya dia bilang tadi lebih bagus di panduannya itu menurut saya. Enak banget, nyaman, comfortable dan enak dipegang ya. Kalau Anda buat main game kecil cocok lah. Kalau untuk main game-game yang berat yang bagus maksud saya, mungkin mouse-nya harus yang lebih keren juga pemirsa. Bukan tipe ini ya, ada lagi tipenya. Tapi Maxima Channel nanti akan unboxing juga kalau ada pemirsa yang minta. Nah, silakan jangan lupa like, subscribe, dan share video saya ke teman-teman kalian. Terus jangan lupa komen kalau ada Anda mau minta saya untuk unboxing atau review produk-produk baru dari laptop atau apapun ya pemirsa ya. Jadi pemirsa bisa ada untuk compare sebelum membeli. Atau sebelum mencoba, oh ya barang ini seperti ini, oh yang ini seperti ini, jadi tahu pemirsa ya. Kita tes langsung keyboardnya terlebih dahulu ya, keyboard wirelessnya. Nah, tuh empuk sekali pemirsa. Unlocknya nyala semua. Kurang dekat pemirsa, saya coba mendekatkan ya, tapi saya tes dulu terlebih dahulu ini. Nah ini empuk sekali pemirsa ya. Nah, ini bisa dibawa dengan jarak lumayan jauh ya, sekitar 10 meter ya gitu ya pemirsa ya. Bisa saya lihat, nanti saya akan besarkan ke layar laptopnya supaya lebih jelas, kita bisa lihat. Nah, kembali. Oke, okay.
sekarang kita tes sekali lagi dengan saya udah di sini, tangan saya di keyboard. Sangat empuk menurut saya. Kalau menurut Maxima Channel, ini worth it kalau untuk kerja kantoran, kerja di rumah, Anda itu penulis, entah itu blogger atau apa kerjaan Anda, keyboard ini sungguh cukup untuk Anda pakai ya, dengan harga yang boleh saya bilang minim ya, tidak terlalu begitu mahal juga. Sekarang keyboard mouse wireless nggak kayak dulu pemirsa saya mahal-mahal, sekarang udah cukup murah ya. Logitech ini udah termasuk produk yang paling unggul lah di Indonesia itu pemirsa. Oke, seperti biasa pemirsa Maxima Channel minta jangan lupa untuk subscribe, share video kita di Maxima Channel dan tonton terus, ikutin terus video kita ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika Anda punya keinginan untuk saya bikin tutorial apa, unboxing apa, saya ingatkan sekali lagi, silakan komen di bawah. Dengan senang hati, Maxima Channel akan membuatkan. Oke, terima kasih ya pemirsa. Dah.